Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel AMRJR. Mohon maaf sebelumnya karena beberapa waktu ini ke belakang gak bikin konten video karena ada kesibukan ataupun saya habis ada kesibukan, jadi hampir mau 4 minggu kali ya bikin video. Kali ini coba bikin video lagi bareng teman saya kemarin di Mekanik Sontoloyo, yaitu tentang horn lipina. Ini maaf, ini sini ataupun klakson lipina itu abnormal. Bagaimana ngakalinnya? Itu sebenarnya ngakalin ya, bukan benerin. Jadi kalau emang mau benerin ya ganti fleksibelnya aja, kabel fleksibelnya itu ganti mungkin langsung bisa, tapi ini ngakalin. Ngakalin doang agar, karena kan kalau kabel fleksibel itu belum rusak semua, ada beberapa kabel jadi cuman rusak satu ataupun dua, jadi kemungkinan masih bisa diakalin ya. Gimana videonya cara ngakalinnya? Simak terus ya guys. Yang belum subscribe tolong subscribe, dan terima kasih yang buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih. Semoga tetap suka dengan channel ini, semoga saya juga bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman subscriber semuanya. Terima kasih. Simak videonya. Assalamualaikum. Coba cek dulu. Flexible abnormal, kita benerin. Caranya adalah diakali. Akalin ya. Kita buka locknya. Gunakan obeng, dicolok. Colok pelan-pelan. Ini garing. Colok, caranya colok, 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 colok. Nah, buka, kita cek. Nah, konekan kita cabut. Gini bos, mana bos yang ada normalnya bos? Fleksibelnya ya, dalam ya. Jumper aja lah. Jumper aja. Ini ada 8. Di jumper aja lah. Ini konektor kakinya ada 8, kita jumper aja. Sebelum nonton jumper video ini sampai selesai, sahur tadi. Buat teman-teman tolong subscribe dan tekan tombol lonceng agar itu sampean ini itu terlalu berkembang dan berbagi tips-tips yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Selamat menonton. Kurang kecil. Kurang gede. Ya. Kurang dawa lah itu ya. Itu cabut lagi aja. Ini nanti kita jumper. Ini hanya mengakalin ya teman-teman ya, bukan benerin. Ini ngakalin doang ini. Karena jadi 8 jumlahnya. Ya, mengakalin. Duitnya entek. Jadi diakalin. Duitnya entek apa enggak ada duit? Bisa luhur ini. Double aja. Dua cukup. Gua dapat kabeh sana. Hah? Enggak ngalir kan ngene-ngene. Itu dipelintir dulu di seukuran itu dulu di sana. Cilik banget ini. Hah? Bukan semua mas ini mas. Kabe. Yang penting nyambung kabe. Kamu apa kok kisah sambung kabe juga? Kabe cilik. Enggak gini dulu mas, nih setting sini dulu nih. Di segede ini di sini. Apa ditusuk kayak gini wae, tusuk gini. Iya, tusuknya nanti kan ini di seukuran dulu baru. Padu wae, ini kene padu wae kali ya. Hah? Bisa. Ya udah. Tinggal mungkin. Salah itu. Angel ya. Nyapa setir ya, nak. Boleh. Nang. Cuma emang dulu, oh iso. Lihat dulu. Jadi ini diakalin ya teman-teman, pakai ini. Jadi kaki-kaki soket di situ kita gabungin semua apa daya, karena ini hanya mengakalin bukan benerin. Enak juga sih tinggu nganggu dinai jeruknya nai apa gue pelan. Jadi kau yang mau beli susu gi. Kira-kira ini daya tahannya sampai berapa lama ini? Saya itu nih sak dote 8. Hah?
sapedote itu putusnya itu 8 putusnya ini fleksibel. Kalau enggak putus fleksibel yang dalam. Oh, yang 8. Oh iya, itu ada fleksibelnya itu ada garis 8. Jadi pakai nomor 3 ya, ya 1 2 masih nyambung ya nyambung terus. Sampai 8. Nice. Kalian pakai serabut kawat bos. Ini di Lipina 2011 kali ya Mas ya. 12. Kalau nggak salah ini 2012, karena kalau yang di atas 2011 itu ininya udah hitam ini Mas. Ini tipe ultimate. Ultimate bukan kalau setir ini. Ultimate ya? Setirnya ultimate. Ini ultimate, manual. Kondisinya masih sangat mulus. Lihat. Tuh. Mulus, 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 mulus. Oke, kita pasang kembali, guys. Tapi ngisor ya diiku juga. Ngisor ya apa? Ngisor kan ini juga, kabelnya dong diiku. Ngisor, sambungan belakang ngisor. Yang ngisor ya perlu di jumper ini. Dua, kita jumper bagian jempolnya di sini mungkin gitu. Ya nggak apa-apa, wong kalau mamanya ini juga diarahkannya, diarahkannya bengkel sampai ya. Itu juga yang mobil itu bakal rutinnya kesampaian itu Mas. Apa nih? Mbah Yai tak nenek iki. Nek anak iki diajari apa? Ya, malah nyambung terus sampai jam 10. Kelar jam 7 iki. Waduh, aku tadi ngaji tadi. Jadi ini ada sepuluhnya 3. Agak aduh. Support. Nah, support. Nah, ini yang lah yang kuning itu adalah untuk airbag. Jadi kita jumpernya yang tapi bukan coklat, ini abu-abu ya Mas ya. Nah, itu. Tapi angin lagi di pucuk. Ini enaknya dicopot. Enaknya dicopot. Di darurat. Enaknya dicopot. Jadi ini di sambung semua Mas. Padahal ngisar sambung, dulu sambung kan. 1 sampai 8 ini semuanya itu percuma nyambung. Di atasnya juga kalau yang digabungin cuma atasnya dong percuma ya. Jadi di konektor ini harus kita ada kaki soketnya disambung juga. Ini juga iso dipindah tok iso cuman kan sambung aja pakai kawat. Ngakalin, guys. Piro sak yuto piro 200. Kita pasang kita lagi. Mas, manfaat iki lah perkara iki. Serilah. Iya, Mas. Masuk rada iku. Ini lebih benar gampang. Begini ya Allah moga baik ya nanti pas saya rezeki diwai tanggung jawab nang Gusti Allah ya. Pengen jadi wong sing jeneng bener-bener we aja ngasih lali nek sik nyalur iki nek sik apik iki langsung ya. Biasanya ya apik lu apik langsung. Tunggu paruh jelas gue cek lagi terpasang lagi. Nah, kanan kiri dong. Nah, udah normal guys.